ini negara kita. Negara yang kita kasihi. Di sini lahirnya sebuah cinta. Meskipun berbeza agama dan kepercayaan. Ini negara kita. Negara yang kita sanjungi. Ajaran agama dan kepercayaan kita patuhi saling bertolak ansur dan menghormati. TV KPM. Salam sejahtera, apa khabar semua? Saya harap anda semua sihat. Saya Chris MJ, temankan anda di tahap 2 pada hari ini. Dan Abang Chris, kenapa Abang Chris pakai baju Melayu hari ini? Dan apa kaitan kelas hari ini dengan sajak negara kita tadi? Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita saksikan profil cikgu terlebih dahulu. Kawan-kawan, saya bersama Cikgu Sasi dari SK Seremban 2B. Cikgu, apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Apa khabar, Chris? Apa khabar? Khabar baik. Wow, Cikgu, hari ini nampak cerah sangat pakaiannya. Okay. Cikgu, baju ni baju apa ya, Cikgu? Bukan kurta kan, Cikgu? Bukan. Ini bukan kurta. Ini dipanggil sebagai jipa sebab dia panjang dan ini dipanggil sebagai doti. Okey, jipa. Well, hari ini Cikgu memang sangat segar. Tapi sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, Cikgu juga ada bawa kawan-kawan rakan sekelas saya kan hari ini, Cikgu? Ya, betul. Okey, jom kita berkenalan dengan kawan-kawan kita di Google Meet. Hai semua! Hai. Empat dah? Okey. Hari ini saya ada empat kawan di sini. Baiklah, cikgu, boleh tak perkenalkan kawan-kawan kita pada hari ini? Boleh. Okey. Jom kita kenalkan murid-murid yang akan turut serta dengan kelas kita hari ini. Murid pertama bernama Tuyen Ilamaren dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Hai, Tuyen. Apa khabar? Hai, selamat sejahtera semua. Okey, baik. Selamat sejahtera, Tuyen. Okey, murid kedua bernama Haripriya Udaya Kumar dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Dipersilakan. Hai, sejahtera semua. Okey, selamat sejahtera. Okey, murid ketiga bernama Syamita Sri Vijayan dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Hai, selamat sejahtera semua. Okay. Hai, Syamita. Okey, yang keempat. Murid bernama Achea Rena dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Hai, selamat sejahtera semua. Hai semua, apa khabar semua? Baik? Baik semua, thumbs up, double thumbs up. Okey, are you ready? Saya ready, cikgu. Kawan-kawan pun dah ready. Baiklah, cikgu. Hari ini kita belajar apa, cikgu? Okey, untuk hari ini, kita akan belajar, kita akan fokus tema negara. Pendidikan moral tahun 6 ni tema dia negara. Okay. So kita akan sebelum kita pergi ke apa yang kita belajar hari ini, boleh tak kita buat kuis bersama-sama dengan murid kita? Semua dah sedia? Semua dah sedia? Dah. Okey, jom. Okey. Boleh nampak eh? Ada hadiah kan cikgu kalau tak silap ada ganjaran. Ada. Okey. Murid-murid di rumah pun boleh cuba ya. Baik. Okey, kejap eh. Okey, ready? Kita mula. Okey, ready semua? Okey. Cuba teka apa huruf yang ada di sini. Okey, perkataan apa-apa perkataan. Okey, kita mula dengan Tuyen. Silakan, Tuyen. Satu huruf. K. K, okey. Boleh, saya tekan K. K ada tak? Oh, yes, ada dua. Okey. Wow. Kita mula sambung dengan Achea. Silakan. A. Okey, saya cuba dengan A. Ada tak? Yes, wow, banyak A tu. Syabas, Achea. Okey, Syamita pula. Syamita, cuba teka satu huruf. E.
E katanya. Okey, E ada tak? Ada tiga E. Bagus, 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 Syamita. Okey, right. Hari Pria, kamu teka satu huruf. P. P katanya. P ada tak? Okey, ada. Okey, ini yang cluenya yang kita dah ada sekarang. Apakah nilai yang kita belajar? Apa yang murid nampak daripada huruf-huruf yang itu? Nilai yang mana boleh masukkan dalam nilai itu? Okey, dah. Semua dah angkat warna hijau. Sekarang kena pilih siapa yang angkat dulu warna hijau tu. Okey, itu yang nilai Marin. Silakan. Kepercayaan kepada Tuhan. Wow, kepercayaan kepada Tuhan. Okey, apa lagi hurufnya? Okey, Chris, apa lagi ya? C. Okey, baik. Lagi. Y. Kita tengok dulu betul tak? Okey, lagi. Kepercayaan dah betul. Okey, bagus. Kepada sudah. T. U. H. Masuk. Okey, wow. Perfect katanya. Okey, itu inilah nilai yang kita akan belajar hari ini. Kepercayaan kepada Tuhan. Baiklah, cikgu. Okey. Alright. Okey. Kita teruskan kepada slide cikgu Slide saya hari ini. Baiklah. Okey, so tema untuk tahun 6 macam saya bagi tahu tadi, tema adalah negara kita. Yeah. Okey, kita fokus rukun negara. Okey, sebab kepercayaan kepada Tuhan ni adalah salah satu daripada rukun negara kita. Okey, tajuh yang ditanya oleh Abang Chris tadi adalah tajuh yang apa yang kita akan belajar hari ini. Lebih kita kenal, lebih akan mesra. Betul tak? Betul, cikgu. Lebih kenal orang, lebih kita mesra. So, tajuk saya dah bagi dekat situ, lebih kenal, lebih mesra. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Murid dapat menjelaskan maksud kepercayaan kepada Tuhan dalam prinsip rukun negara. Dan menjelaskan empat cara mengamalkan kepercayaan kepada Tuhan demi kesejahteraan negara. Dan ketiga, empat kepentingan. Amalan kepercayaan kepada Tuhan demi kesejahteraan negara. Okey, maksud nilai tadi, kepercayaan kepada Tuhan. Saya baca. Okay, keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala ajaran berlandaskan pegangan agama atau kepercayaan masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara. Okey, macam saya bagi tahu tadi, dalam rukun negara, yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Untuk tahun 6, nilai yang pertama pun kepercayaan kepada Tuhan. Untuk semua tahun. Okey, baik. Nilai ini penting, Yes, nilai ini penting. Okay. So murid awal-awal ni dia akan belajar dulu tentang kepercayaan kepada Tuhan. Okey, ini rukun negara yang kita dah tahu, 5 prinsip rukun negara kan? Okey, hari ini kita fokus kepercayaan kepada Tuhan. Okey, apakah kepercayaan maksud kepercayaan kepada Tuhan? Ini sumber daripada Jabatan Penerangan Malaysia kita. Okey, kepercayaan kepada Tuhan, perlembagaan persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan. Tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan agama adalah dilarang sama sekali. Agama-agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan. Dan keempat, bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga sesuatu peradaban bangsa dan negara. Baiklah, cikgu. Dan itu dia hari ini nilai yang akan kita fokus, cikgu. Kepercayaan kepada Tuhan. Itu dia. Cikgu, kalau macam tu boleh tak kita berehat sebentar? Boleh? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Silakan. Okey, dan kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi dengan Cikgu Sasi untuk pendidikan moral lebih kenal, lebih mesra. Kita jumpa selepas ini. KPM.
Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 dengan saya, Abang Chris, untuk mata pelajaran pendidikan moral. Dan topik kita pada hari ini ialah lebih kenal, lebih mesra. Dan hari ini saya ada bersama dengan Cikgu Sasi dari SK Seremban 2B dan juga kawan-kawan dari sekolah yang sama. Jadi jom kita berkenalan dengan Samita, Tuyen, Hari Priya dan Akshaya. Hai. Baiklah, saya nak tanya kawan-kawan di rumah dan juga kawan-kawan di Google Meet. Anda sedia tak untuk kelas pendidikan moral pada hari ini? Kalau anda dah sedia, boleh kasih Abang Chris thumbs up sebegini. Okey. Okey, dah ada. 4 thumbs up. Kita check. Baiklah, cikgu. Dipersilakan. Okay, apakah yang akan kita pelajari dalam segmen ni, cikgu? Okey, Chris. Okey, terima kasih. Okey, baik. Okey, murid-murid di rumah dah sedia semua. Okey, boleh tengok buku teks pendidikan moral tahun 6. Sudah ada buku teks, kan? Okay. Apa-apa nota yang penting, sila salin dalam buku kamu. Okey, baik. Okey, okay, Chris. Sebelum kita mula perancangan tadi, kita ada dengar sajak, kan? Murid-murid ada dengar sajak semua. Okay, kita kembali tadi sebab tadi sajak ni ada 4 rangkap. Ini sajaknya. Okay. Ada 4 rangkap. Ini tadi negara dah kita. 2. Yes, ini negara kita. Tadi rangkap 2 rangkap dah murid-murid dah dengar. Yeah. Nak dengar lagi 2 tak? Nak, cikgu. Pasti kan? Nak. Kalau murid-murid nak dengar lagi 2, kena tunggu sehingga ujung rancangan hari ini. Oh, okey. Okay. Ada teaser ni. Yes. Okey, right. Okey, jom. Kita tengok sajak tu balik. Okay. Apa isi kandungan inti-inti sajak tu tadi. Okey, rangkap 1. Mari fahami sajak yang kamu dengar tadi. Okey, kita menghayati sajak sekarang. Saya panggil siapa nak baca rangkap pertama dulu? Murid-murid kita. Okey. Kita panggil Chris, silakan. Okey, apa kata kita minta Samita? Samita? Samita. Rangkap 1, Samita. Baca ini ayat. Negara kita. Negara yang kita kasihi. Di sini lahirkan sebuah cinta. Meskipun berbeza agama dan kepercayaan. Okey, bagus. Wow. Bagus, Samita. Okey, so rangkap pertama, maksud dia, murid boleh tengok di sebelah kanan itu, di kanan slide. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai rakyat yang sayang dan cintakan negara walaupun berbeza agama dan kepercayaan. Betul. Itu yang kita akan belajar hari ini. Dalam Malaysia kita ada berbilang kaum, agama, macam-macam kepercayaan, kan? Ya, betul. So, macam mana kita menghormati agama orang lain dan kepercayaan orang lain. Itu yang kita akan belajar hari ini. Okey, ini rangkap pertama. Rangkap kedua. Siapa nak baca? Murid kita seorang. Silakan. Okey. Akshaya pula, cikgu. Akshaya. Okey, silakan. Akshaya, rangkap 2, Akshaya. On mic. Dah. Okay. Ini negara kita. Negara yang kita sanjungi. Ajaran agama yang kita patuhi. Saling bertolak ansur dan menghormati. Bagus. Tahniah. Tahniah, Akshaya. Tahniah. Okey, maksudnya, walaupun rakyat Malaysia mempunyai ajaran agama dan kepercayaan yang berlainan, macam saya kata tadi, rakyat Malaysia tetap saling bertolak ansur dan saling hormat menghormati. Itu maksud rangkap kedua. Hmm. Baik. Kita fokus rangkap ketiga pula sekarang. Okey, silakan Tuyen. Rangkap 3. Ini negara kita. Usah diberikan ruang perbezaan. Marilah kita pertahankan perpaduan. Perpaduan. Nikmat keharmonian dirasai bersama. Bersama. Okey, bagus. Tahniah, Tuyen. Tahniah. Okey, maksudnya rakyat Malaysia diseru supaya tidak mencetuskan situasi yang boleh menggugat keharmonian dan sama-sama kita mempertahankan perpaduan negara. Hmm. Okey, itu maksud dia. Okay. Dan rangka 4 pula. Okey, last. Siapa yang belum baca lagi? Hari Priya, silakan. Biar berlain agama, biar berbeza kepercayaan, hasrat tetap sama, hidup bersatu dalam Malaysia, bina perpaduan, eratkan hubungan, kekalkan kesejahteraan Malaysia. Okey, baik. Tahniah Hari Priya. Bagus. Okey. Baik, untuk mengekalkan kesejahteraan Malaysia, kita perlulah bersatu padu walaupun berbeza agama dan kaum. Itu yang maksud saja yang kita
lihat ataupun saja yang kita dengar tadi. Okey, sekarang dah tahu apa yang kita akan belajar hari ini? Tahu cikgu, tapi saya rasa kan kawan-kawan kita patut dapat bintang cikgu sebab mereka baca sajak dengan sangat baik. Baca dengan sangat baik, kita bagi mereka semua 5 bintang. 5 bintang. Ye, tanya semua. Semua 5 bintang. Okey, baik. Okey, thumbs up. Alright. Okey, jom kita sambung. Jom cikgu. Okey. Sekarang kita akan lihat cara mengamalkan kepercayaan. Kita dah bagi tahu tadi, semua kita dah tengok. Sekarang apakah caranya? Murid mungkin tak faham apa cara. Macam mana saya boleh menghormati ataupun memahami ajaran agama orang lain? Okey, itu cara dia, cara pertama. Okey. Hidup bertolak ansur antara satu sama lain. Okey, kita walaupun berbeza berlainan agama, berbeza kepercayaan, kita kena bertolak ansur antara satu sama lain sebab nak wujudkan suasana yang harmoni dalam negara kita. Okey, untuk konteks negara, kita mesti bertolak ansur satu agama dengan agama yang lain. Okey? Right. Yang kedua, menghormati ajaran agama dan kepercayaan orang lain. Okey, kita perlu menghormati ajaran agama dan kepercayaan orang lain yang ada di Malaysia. Okey, biasa di Malaysia kita ada agama kaum-kaum yang utama. Biasanya ada kaum Cina, ada India, Melayu, ada Sikh. Okey, dan kepercayaan semai. Kalau kita tengok dekat sini ada kepercayaan semai. Dalam buku teks pun ada, murid-murid dah belajar tu kepercayaan ada semai. Macam-macam ada kepercayaan dalam negara Malaysia kita sebab kita ada berbilang bangsa, berbilang kaum. Yang tu kaum saja je, guru. Tapi agama pun lagi ada. Agama pun ada lagi kan? Banyak. So Malaysia ni full of banyak kita. So yang semua agama ni kita nak bersatu padukan mereka macam mana? Sebab kita kena menghormati ajaran agama orang lain. Macam contoh Thai Pusam. Okey, Thai Pusam kena satu hari semua akan kumpul dekat Batu Cave contohnya. So memang jalan sesak. Semua tempat sesak kan. So kita bertolak ansur dengan mereka, agama lain akan bertolak ansur. Yang ini berlaku di Malaysia. Kan? Betul tak? Betul. So macam mana yang ini berlaku di Malaysia sebab mereka masing-masing memahami ajaran agama dan kepercayaan orang lain. Betul. Kan? Lagipun ada ziarah menziarahi masa hari raya. Kan? Main mercun lagi. Main mercun lagi. Okey. Kena berhati-hati tu main mercun. Betul-betul. Okey. Nombor 3. Sentiasa menjaga pertuturan ketika berinteraksi. Ini paling penting. Ini penting, cikgu. Yes, penting. Kita mesti jaga tutur kita sebab yang perkataan-perkataan yang kita keluarkan akan menyinggung perasaan orang lain. Kalau kita tak buat kita tak bertutur dengan betul. So ini isu agama, isu so kita kena menjaga pertuturan kita apabila kita berbual dengan agama orang-orang lain. Betul. So kita kena jaga tutur kita. Cikgu, di social media juga cikgu. Betul. Penting perkataan semua ni. Sebab murid-murid tahun 6, tahun 5 sekarang dah minat guna social media dah sekarang. Semua dah ada dalam social media. Jadi komen-komen kena kita tak boleh menyinggung perasaan orang lain ya. Yes, tak boleh menyinggung perasaan orang lain, kena jaga tuturan kita, komen-komen kita semua tu. Okey, yang keempat pula, membantu sesama manusia tanpa mengira kaum. Contoh macam isu banjir hari itu kan dekat Malaysia kita ni, semua turun untuk bantu semua. Semua kan. So dia tak kira bangsa. Kan, Melayu ke, Cina ke, India ke, semua turun bantu bersama-sama. Itu yang suasana yang berlaku di negara Malaysia kita. Macam mana benda ni berlaku sebab kita, macam mana kita boleh berharmoni macam ni sebab kita masing-masing memahami agama dan kepercayaan orang lain. Betul cikgu. Okey? Right, saling bantu membantu. So kita saya dah bagi tahu 4 cara di sini. Okey. Sekarang kita akan pergi ke soalan uji diri. Ada soalan. Ready? Murid-murid dah sedia, murid-murid di rumah pun sedia. Okey, cikgu akan tunjukkan soalan. So murid-murid cuba memberi jawapan. Murid-murid dekat rumah pun dapat ganjaran dari sini. Cikgu akan tunjuk berapa star. Okey, dah sabar ni. Okey, soalan 1. Situasi 1. Nyatakan tindakan kamu. Okey, murid-murid sedia, murid-murid di rumah, tolong tengok slide itu dan boleh baca masing-masing. Kamu hendak mengajar rakan kamu yang beragama Kristian pergi ke perpustakaan negara. Okey, namun dia dan keluarga sedang bersiap-siap untuk menghadiri upacara mas atau servis di gereja. Okey, apakah tindakan kamu sekarang? Terus semua hijau. Semua dah angkatkan hijau mereka ni. Semua terus dah warna hijau. Okey, Chris pilih seorang. Chris pilih Okey, boleh. Pilih Hari Pria, dipersilakan. Hari Pria, silakan. Apakah jawapan? Membatalkan rancangan untuk ke perpustakaan.
Okey, dia kata dia akan membatalkan rancangan dia yang pergi ke perpustakaan negara sebab dia menghormati yang kawan dia yang sedang menghadiri upacara mas dengan ataupun servis di gereja. Okey, kita tengok. Ada cadangan jawapan daripada cikgu, betul tak? Betul. Okey. Membatalkan rancangan untuk ke perpustakaan negara kerana menghormati keluarga rakan yang beragama Kristian. Hmm. Betul eh jawapan dia tadi. Bagus, tahniah. Tahniah Hari Priya, 5 bintang untuk kamu Hari Priya. Cikgu, apa kata kita tanya lagi satu kawan ni? Boleh tak? Boleh, boleh, boleh. Okay, silakan. Situasi satu. Okay. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey. Okay. Mungkin apakah tindakan kamu contoh? Mungkin saya nak tanya Akshaya pula. Okey, Akshaya. Apakah tindakan kamu? Kamu pun akan batal ke atau ada idea lain? Atau jawapan lain? Boleh je kongsi. Kan? Boleh. Silakan. Membatalkan rancangan untuk ke perpustakaan kerana menghormati keluarga rakan yang beragama Kristian. Okey, wow. Dia pun akan membatalkan juga. Murid-murid ini kita dah pandai dah tu. Yeah. Kalau ada upacara-upacara yang yang penting untuk mereka Betul. Pergi, mereka akan batalkan mana yang dah boleh kena batalkan. Cikgu, saya takkan batalkan, sebab cikgu. Abi, saya akan Chris buat apa pula? Saya akan tukar tarik je. Tundakan saja. Tundakan saja. Hujung minggu seterusnya kan. Hujung minggu kita bertutur dengan baik dengan orang tu, okey? Sebab kita kena memahami, jangan kita pergi panggil juga. Jom, tak payah kamu pergi, ikut dengan saya jangan. Pergi perpustakaan sekarang. Sebab hari ini perpustakaan last day, nanti esok tutup balik. Itu masalah satu lagi kan. Betul. So, kena fikir, kena bagi keutamaan untuk mereka yang menghadiri upacara agama-agama, keagamaan semua. Okey. Right. So murid-murid di rumah dapat jawab tadi. Sama tak jawapan? Kalau ada idea lain pun boleh. Tindakan kamu. Macam Chris, abang Chris kata tadi, boleh tunda ke hari lain. Ya. Kan? Yeah. Macam mereka kata, murid kata ni boleh membatalkan terus rancangan yang untuk nak pergi ke perpustakaan negara. Maksudnya membatalkan untuk hari itu jelah. Lepas tu dia orang akan pergi ke pergi hari lain. Okey. Jadi berapa bintang cikgu? Murid-murid di rumah dan kawan-kawan kita dapat hari ini. 5 bintang tadi untuk setiap orang. Yeay, 5 bintang. Yes, 5 bintang. Okey. Sebab ayat-ayat semua tu dah tepat dengan jawapannya. Okey, situasi 2 pula. Okey, murid-murid di rumah sedia. Okey, boleh baca situasi 2. Nyatakan tindakan kamu. Kamu melawat ke sebuah perkampungan orang asli sempena sambutan Fiesta Jispai. Kamu dihiburkan dengan tarian sewang dan telah diajar menari tarian sewang bersama-sama dengan masyarakat orang asli. Okey, nyatakan tindakan kamu. Bagaimana kamu menghormati mereka? Okey, ramai juga ni. Chris, tolong. Okey, siapa belum cuba? Ramai juga ni. Siapa belum cuba lagi? Syamita. Nyatakan tindakan kamu, Syamita. Terus serta menari tarian sewang bersama-sama. Okey, turut menari bersama-sama dengan mereka. Okey? Okey, boleh? Okey, bagus. Okey, boleh diterima. Okey, lagi jawapan lain? Boleh, Chris? Pilih seorang lagi yang belum jawab lagi. Tuyen belum kan? Okey, Tuyen. Boleh kongsikan idea anda. Turut serat menari tarian sewang bersama-sama masyarakat orang asli. Okey, turut bersama-sama menari dengan mereka katanya. Seronok. Okey, seronoknya. Okey, sebab ini Fiesta Jispai ini salah satu sambutan daripada orang asli dan inilah cadangan jawapan daripada cikgu. Turut serta menari tarian sewang bersama-sama masyarakat orang asli sebagai tanda kita menghormati kepercayaan mereka. Okey, kalau kita halang, apa akan jadi kalau kita mereka panggil kita untuk menari bersama-sama tapi kita tak nak? Ya, mungkin perasaan mereka akan rasa tersinggung. Yes, betul. Okey, mungkin perasaan kita akan tersinggung dan hubungan akan menjadi tidak erat lagi. Kan betul kan? Betul, kalau betul, cikgu. Untuk isu untuk konteks perpaduan ni semua hubungan mesti kena erat. Yeah. Semua orang kena berhubung dengan mesra, berhubung dengan erat baru kita boleh membentuk satu komuniti yang ataupun satu negara yang harmoni penuh dengan perpaduan. Maksudnya. Betul cikgu. Lagipun menari ni seronok cikgu. Menari lagi seronok sebab ada yang seronok. Ada yang malu-malu nak menari kan. Okey. Baik. Okey, ini situasi 2. Okay. Alright. Jadi berapa bintang cikgu? Kawan kita bintang ini? Tadi. Okey, bintang untuk mereka ni semua bagi jawapan yang betul. Okey, kita bagi berapa? Berapa? Kita bagi 5. 5 bintang untuk Tuyen dan juga Samita dan juga untuk murid-murid di rumah yang telah menjawab dengan betul. Baiklah, siapa nak lebih bintang? Nak lebih?
Okey, selepas ni boleh dapat lebih bintang. Tapi cikgu, macam tu kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Boleh, boleh, boleh. Okey, dan kepada murid-murid, kalau nak lebih bintang, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke slot tahap 2 bersama cikgu Sasi untuk pendidikan moral lebih kenal, lebih mesra. Jumpa nanti. KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan moral tahun 6 lebih kenal lebih mesra. Dan hari ini saya juga bersama Cikgu Sasi dari SK Seremban 2B. Apa khabar cikgu? Oh, khabar baik. Okay, masih khabar baik. Dan masih khabar baik dan juga kawan-kawan di Google Meet. Hai semua. Ah, kita ada Tuyen, ada Samita, Aksaya, Hari Priya untuk kelas pada hari ini. Baiklah, Cikgu Sasi, apakah yang akan kita pelajari untuk segmen ini, Cikgu? Okey, baik. Okey, saya sambung. Tadi segmen tadi kita dah lihat cara. Okey. Okey, cara mengamalkan agama orang lain, agama kepercayaan kepada Tuhan demi kesejahteraan negara. Untuk slot ini pula, kita akan lihat kepentingan. Tadi kita dah tengok cara, apakah kepentingan pula sekarang? Okay. Kenapa kita perlu buat sesuatu yang macam kita bincang tadi kan? Kenapa? Okey, yang pertama, kepentingan dia. Okey, ini kepentingan yang pertama. Negara Malaysia akan harmoni dan makmur. Betul tak? Setuju? Setuju. Yes, negara Malaysia akan harmoni dan makmur. Kalau kita mengamalkan ataupun menghormati agama ataupun ajaran kepercayaan orang lain. Okey, kita saling memahami, saling bantu sama satu sama lain, negara Malaysia akan harmoni dan makmur. Itu kepentingan yang pertama. Macam sekarang juga cikgu sebenarnya. Yeah, betul. Okay. Kan? Okey, yang kedua pula, rakyat sentiasa hidup saling membantu. Itu kepentingan dia. Kenapa penting kita kena mengamalkan kepercayaan kepada Tuhan ni? Sebab rakyat sentiasa hidup saling membantu. Macam contoh yang saya bagi tahu banjir itu tadi kan, isu banjir itu. Kenapa? Macam mana mereka boleh jadi macam tu? Sebab masing-masing menghormati ajaran ataupun agama kepercayaan orang lain. Betul. Okay. Yeah. Alright. Rakyat akan hidup bersatu padu. Okay, kita nampak sekarang kan, negara Malaysia, rakyat semua hidup bersatu padu. Bagaimana wujudnya situasi itu? Sebab semua memahami agama ataupun kepercayaan orang lain. Yeah. So itulah kita boleh bersatu padu, memupuk perpaduan kita. Okay, yang keempat pula, tidak akan berlaku perselisihan faham antara kaum. Okay, tidak akan berlaku perselisihan faham antara kaum. Sebab kita dah masing-masing mengenali kenapa kita nak pergi. Kita tak payah jadi musuh lagi dengan orang lain. Betul. Kan? Sebab masing-masing kita memahami. Yeah. Okay? Dan tidak berlaku perselisihan faham antara kawan, antara dalam dengan jiran, dengan masyarakat dan dengan negara. Dengan jiran tu, cikgu, saya setuju cikgu. Kadang-kadang masa raya kita nak main ada open house, rumah terbuka. Jadi memang suasana akan meriah sangat. Jadi sebagai jiran, kita tak boleh nak komplain atau mengadukan. Bisinglah jiran saya, bisinglah. Tak boleh, cikgu. Kan? Tak ada harmoni nanti. So macam mana wujud tu? Kita saling memahami antara satu sama lain. Sebab itu agama ataupun kepercayaan mereka untuk setiap satu. Macam Chris bagi tahu tadi pasal perayaan kan? Bahawa sewaktu perayaan, kita masing-masing bertolak ansur. Kan? So dari situlah kita boleh lahirnya perpaduan negara. Kan? Okay, right. So itu kepentingan kita sekarang. Kita murid-murid di rumah dan murid-murid soalan. Kita akan tengok soalan dulu. Okey. Okay, cara dah settle, kepentingan pun kita dah lihat. Sekarang soalan uji diri dulu. Okey, soalan murid-murid dah sedia, murid-murid di rumah sedia, thumbs up dah sedia. Okey, right. Jom kita lihat soalan. Okey, lihat gambar ni betul-betul.
Jawab soalan-soalan berdasarkan gambar di bawah. Okey. Mengapakah mereka tidak bermain bola sewaktu penduduk sedang beribadat di masjid? Itu soalan pertama. Ada soalan dua. Okey. Nyatakan kebaikan menghormati agama dan kepercayaan masyarakat. Okey, kebaikan. Alright. Okey, sekarang kita akan lihat jawapannya. Siapa okay. ada jawapan? Ini soalan dia tadi. Okey, sebelum cikgu tunjuk jawapan, saya murid-murid yang dah sedia. Okey, itu dah angkat tangan tu. Okey. Aksyayah ke? Okey, kita bagi okay, Aksyayah jawab. Dah lihat gambar tadi kan? Mengapa mereka tidak bermain bola sewaktu penduduk sedang beribadah di masjid? Bagi menghormati amalan ibadat yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Ya, okay. Betul tak? Betul? Betul. Yes, dia? Betul. Okey, right. Kita cuba tengok jawapan dia. Okey, tahniah. Tahniah untuk Aksyayah. Bagus. Bagi menghormati amalan ibadat yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. So mereka hormat. Kalau bermain bola di tengah bermain bola, orang tengah bersolat dekat masjid, apa akan boleh. Jadinya? Mungkin akan ada kan ada bunyi bising faham. Kan? Yes, ada bunyi bising lagi yeah. kan? So dia akan mengganggu proses mereka. So lebih baik kita untuk menghormati amalan ibadat mereka, kita tunggu sekejap. Jangan main dulu. Yes. Berbora-bora sikit dengan kawan di sebelah tu. Yes. Macam tunggu gambar kan tadi. Ya, betul. Okey, okay. Masing-masing bertolak ansur. Agama ini dengan agama tu bertolak ansur untuk okay. memupuk perpaduan dalam negara Malaysia. Okey, soalan dua tadi. Nyatakan kepentingan. Apa kepentingan menghormati agama dan kepercayaan masyarakat yang kita lihat tadi? Wow. Orang dah angkat warna hijau. Laju dah orang ambil warna hijau tu. Okey, okay, siapa yang belum? Cikgu boleh pilih ya? Tuyen, Tuyen. Okey, Tuyen. Silakan Tuyen. Apa kepentingan? Dapat menyamai sikap toleransi dalam kalangan masyarakat, dapat mewujudkan perpaduan kaum. Okey, dia kata toleransi. Dapat mewujudkan sikap toleransi, betul tak jawapan dia? Yes. Okey, di sini cikgu bagi dua jawapan. Satu, dapat menyemai sikap toleransi dalam kalangan masyarakat. Dan satu lagi, dapat mewujudkan perpaduan kaum. Betul tak? Okey, tahniah. Tahniah Tuyen Ilamaren dan tahniah murid-murid yang ada di rumah. Kau faham, eh? Yeah. So, kita dah lihat cara dan kepentingan. Okey? So, sekarang kita akan buat satu projek untuk semua murid kita ni. Oh, ada projek. Projek, yes. Okay. Namanya Kad Inspirasi Saya. Apa yang inspirasi-inspirasi ni? Okey, nak lihat? Okey, jom. Untuk projek ini, murid-murid pandai tak guna PowerPoint? Okey. Kalau pandai, bagus. Kalau tak pandai pun tak apa. Kalau nanti pandai. Cikgu ajar kamu macam mana nak buat. Cikgu lepas murid, habis rancangan. Murid cikgu murid-murid zaman sekarang sangat pandai, cikgu. Betul, betul. Boleh guna PowerPoint. Sebab tu saya guna PowerPoint hari ini. Murid-murid lihat, murid-murid lagi canggih daripada kita sekarang. Betul, cikgu. Kan? Betul. Betul tak? Okey. Okay. So, projek kita untuk hari ini. Okey. So, mula-mula. Okey. Okey, mula-mula ini ya. Okey, ini PowerPoint kan? Okay. Murid-murid dah tahu ya. Okey, kita akan insert satu picture. Okey, kita masuklah. Kita ambil download dari internet ke apa ke, siap-siap dengan picture dan huruf-hurufnya. Okey, apa kad yang kita nak buat ni sekarang? Okey, sediakan satu macam ni. Okeylah, ini contoh eh. Okey, bukan semestinya semua kena pilih warna ni, tak. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Saya akan tunjuk yang asas sahaja. Okey, so dalam ni kita akan type. Okey, apa yang kita akan type ni? Saya dah siap type dekat sini. Okey, ini dia. Okey, so murid-murid dah pandai type kan? Mesti murid-murid tahu kan macam mana nak insert box semua kan? Pergi ke insert sini, pergi ke shapes. Lepas tu akan masuk box macam ni. So dia akan keluar warna lah. Okey, lepas tu nak text, masukkan text dia. Type saja. Edit text. Okay. Dekat sini edit text. Lepas tu type, dia akan keluarlah dalam ni. Okey, so macam itulah saya dah siap macam ni satu. Okey, apa yang kita akan buat hari ini? Ini dah kad inspirasi saya dah buat. Itu tajuknya lah cikgu. Tajuk dia, kad inspirasi saya dan nilai yang kita belajar hari ini, kepercayaan kepada Tuhan. Dan murid sila nyatakan satu cara dan satu kepentingan. Kita dah lihat tadi empat cara, mungkin murid lagi tahu banyak cara. Okay. Saya hanya fokus empat cara saja dan empat kepentingan tadi. Okay. So murid pilihlah mana nak cara mana yang nak letak. Okey, dekat sini saya pilih cara saling bertolak ansur. Saya type lah. Okey, type macam inilah. Saling bertolak ansur. Kalau warna nak tukar warna lain pun boleh. Dan letak design lain pun boleh. Okey, okay, ini asas saja. Kepentingan, type. Okey, mewujudkan semangat perpaduan yang erat. Okey, inilah.
Okey, boleh ya? Faham semua murid-murid ya? Faham? Faham, okay. Cikgu. Okey, dah masuk macam ni. Lepas tu kalau nak masuk gambar lagi boleh. Ha, ni contoh gambarlah saya dah ambil dari internet. Wow. Saya masuk gambar-gambarnya. Mana tadi? Ha, ni dia. Masuklah gambar-gambarnya. Nak masuk mana-mana pun boleh. Nanti kita print ke macam ni pun nampak dia cantik lagi kan? Betul, kalau cikgu. Ada gambar-gambar semua, boleh ambil dari internet gambar mana yang murid-murid suka boleh letak. Okey, so jadikan dia kad. Okey, cikgu dah siap semua. Cikgu dah sediakan satu kad yang dah siap. Okey, nak tengok tak? Nak tengok, tutup mata dulu kejap. Oh, okey, okey. Okay, semua tutup mata kejap. Tutup mata dulu kejap. Okey, alright. Ada suspense ni. Ini dia. Okay. Ini yang dah siap. Dah boleh buka juga? Okey, boleh, boleh, boleh. Okey, boleh, boleh buka. Jangan tutup terus. Okey, ini kad yang saya dah siap. Yeah. Okey, ada beberapa contoh dekat sini. Ini ikut kreativiti saya sendiri. Mungkin murid-murid lagi kreativiti daripada guru. Dekat sini saya sediakan tiga kad. Okey, ini kad pertama. Ini dia, contoh. Kad kedua. Cikgu dah tengok kad pertama tadi? Kad pertama tadi, okay, nak besarkan dia tak? Apakah cara dan kepentingan yang cikgu masukkan? Okey, jap. Saya besarkan dia sikit. Okey. Bagi dia nampak. Okey? Ini dia. Untuk cara menghormati amalan agama dan kepercayaan orang lain. Okey. Kepentingan dia, mengelakkan berlakunya perselisihan faham masyarakat yang berlainan agama. Ini contoh yang baik, cikgu. Pilih satu cara dan satu kepentingan. Okey, lepas tu ini contoh kedua pula. Okey, jom. Okey, kad inspirasi saya, contoh saya ada tambah gambar-gambar sikit, lepas tu cara dekat sini yang saya bagi tahu tadi, saling bertolak ansur dan kepentingan dia mewujudkan semangat perpaduan yang erat. Okey, ini satu contoh dia. Lepas tu satu lagi contoh, ni. Okey, gambar-gambar di background tu murid-murid boleh download dari internet. Okey, ini satu lagi contoh, caranya bersangka baik. Dan ia akan mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Itu kepentingan dia. Okey. Okey, kena lepas kita buat macam ni, apa yang kita akan buat? Okey, kita akan print. Kita akan print kad ini dan kita akan hasilkan satu contoh. Kita ada banyak contoh, saya tunjuk satu contoh di sini. Oh, macam ni, cikgu. Okey, ini kita hiaskan lagi. Sebab yang kita buat tadi ni je. Itu kad saja kan? Kad saja kan. Kita print kad ni, kita buat hiasan satu sebab kita buat hiasan satu. Cantik eh? Okey. Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, ini satu contoh dia. Okey, okey. Cikgu pegang sekejap. Nampak tu. Okay. Cikgu ada ribbon, ada bunga lagi. Ya, betul. Ada bunga lagi. Ini ikut kreativiti saya. Murid-murid di rumah boleh gunakan apa-apa barang yang terbuang ke barang-barang yang boleh guna semula jadi. Bahan kita semula. Bahan kita semula boleh je guna kotak-kotak, kertas-kertas semua boleh guna. Okey, ini satu contoh. Itu satu je. Ada lagi depan mata depan Chris tu ada lagi. Tu contoh. Nampak ni. Sila tunjukkan. Itu contoh-contoh yang cikgu hasilkan. Nampak tu? Itu kad inspirasi yang telah disiap. So selepas print, murid-murid akan buat beginilah. Ini contoh yang cikgu bagi untuk murid-murid. Ikut kreativiti murid-murid boleh buat. Tapi yang penting kena print dulu, lepas tu baru buat begini. Okey, ada satu lagi contoh sebelah. Ada. Ada satu lagi contoh kan? Sini. Yes, tunjuk. Kenapa ada bendera? Boleh, murid-murid boleh nampak tu. Gemilang lagi cikgu ni. Okey, itu satu contoh lagi. Kad inspirasi saya. Okey, nampak murid, nampak cantik tak? Cantik. Ada heart shape semua juga senyum ni. Tu, semua senyum maksudnya cantiklah tu. Okey. Okey, right. Okey, baik, nampak. Bagus. Okey, sekarang kita akan lihat murid kita punya. Okey. Murid kita pun dah siap dah. Ada mereka ada hasilkan kad inspirasi mereka masing-masing. Nak lihat? Nak lihat sedia semua. Cikgu, tak sabar. Okey, right. Okey, jom tunjukkan dulu kad inspirasi semua. Murid-murid kita. Cuba lihat tu. Wow. Okey, itu kad inspirasi mereka. Okey, kita bolehlah tanya seorang-seorang apakah yang mereka tulis dalam tu. Okey. Nak tanya Tuyen dulu cikgu? Boleh, boleh. Okey, Tuyen, dipersilakan. Kad inspirasi saya, cara berfikir sebelum bertindak. Kepentingan mengeratkan sila turahim semasa kita. Wow, hebat. Bagus, cantik. Okey, dah lihat Tuyen punya kan? Okey. Itu Tuyen cantik punya. Cantiklah. Okey. Tuyen tunjuk lagi sekali Tuyen. Tuyen tunjuk kat kamera. Tunjuk sikit bagi murid-murid kita nampak. Murid lain. Itu salah satu contoh. Okey, tengok dia buat macam frame dah, frame gambar dah kan? Betul. Okey, right. Okey, next. Jom kita tanya Samita. Samita punya macam laptop cikgu. Samita. Hebat lagi tu. Itu okay, kan Samita kita lihat tadi murid lagi hebat daripada kita ni. Ya. Yeah. Okey, Samita, silakan. Samita, apa yang kamu tulis dalam tu? Kepercayaan kepada Tuhan. Cara
sentiasa bersangka baik. Kepentingan, mengelakkan berlakunya pemusuhan. Oh, okey. Tahniah, tahniah Syamita. Hebat tu dia nampak buat macam laptop ni. Ada tali-tali semua tu. Okay. Siapa tolong kamu, Syamita? Syamita? Saya buat kad ni. Oh, kamu buat kad tu. Okey, bagus. Okey, right. Okey, next. Next. Acheya? Aksaya. Okey, silakan. Okay. Kad inspirasi saya, kepercayaan kepada Tuhan, cara saling menyayangi, kepentingan mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Okey, tahniah, tahniah Aksaya, tahniah. Okey, Hari Pria silakan. Kamu punya Hari Pria? Okey, last. Okey, sila bacakan apa yang kamu tulis di situ. Ini kad inspire saya, kepercayaan kepada Tuhan, cara menghormati amalan agama orang lain, kepentingan mewujudkan semangat perpaduan yang erat. Wow. Okey, tahniah, tahniah semua. Tahniah. Okey, kita boleh bagi berapa bintang ni? 10 bintang cikgu bagi untuk kamu semua. 10 bintang. Wow. Okey, boleh nampak effort mereka dekat saya situ. Saya pun nak buatlah sepas ni cikgu nak. Okey, murid-murid di rumah pun bintang. Boleh cuba macam ni. Okey. So, apakah perasaan kalau kita hasilkan kad sebegini? Okay, itu yang kita akan lihat. Perasaan. Okey, perasaan kita, apakah perasaan? Contoh dia perasaan gembira, perasaan puas hati dan perasaan bangga. Okey, okay? Saya nak alright. Tanya kawan-kawan kita di Google Meet. Ada rasa gembira tak buat kad inspirasi ini? Gembira tak? Gembira tak? Senyum? Gembira. Gembira katanya. Okey, okay. Baik. Cikgu, Abang Chris pun nak buat projek cikgu. Jadi, kalau macam tu boleh tak kita berehat sebentar? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya, cikgu? Okey, kita buat selepas ni. Okey, jadi Abang Chris pun nak buat kad inspirasi saya. Kita akan kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Sasi untuk pendidikan moral tahun 6. Lebih kenal, lebih mesra. Jumpa selepas ini. Okey, mana? Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ selaku host anda. Dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan moral tahun 6 dengan topik lebih kenal, lebih mesra. Dan saya ada bersama Cikgu Sasi dari SK Serman 2B dan juga kawan-kawan saya di Google Meet. Hari Pria, Samita, Aksaya, Tuyen. Hai! Okey, baiklah cikgu. Dalam segmen ni apakah yang kita akan pelajari cikgu? Okey, baik. Okey, murid-murid tadi dah buat yang projek ini kan? Okey, kad inspirasi ini, apa yang kita nak buat dengan kad inspirasi ini? Okey, murid dah siap kad inspirasi ini, boleh kongsi dengan kawan-kawan mereka. Okey, boleh kongsi dengan kawan-kawan mereka ataupun letak di sudut moral dalam kelas kamu. Betul. So, untuk ceriakan sebagai hiasan, ceriakan kelas untuk sebagai hiasan dan kalau murid sentiasa lihat yang ni, dia mereka akan hafal dan amalan mereka. Mereka akan mengamalkan benda ini. Memupuk lagi. Memupuk lagi, betul. Itu kegunaan untuk kita buat kad inspirasi. Boleh buat, boleh letak di rumah pun boleh. Okey. Kan? Okey. Alright. Okey, jom. Okey. Okay. Seterusnya kita buat apa, cikgu? Okey. Kita ada satu sesi bayangan minda sekarang. Okey. Sebelum saya mula, okey, murid-murid, bayangkan. Cuba bayangkan apa yang saya dengan Abang Chris akan baca nanti. Okey, okay, kita ada satu situasi. Murid-murid tutup mata. Murid-murid dalam Google Meet pun tutup mata sekejap. Okey. Okey, bayangkan. Bayangkan perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang kami baca nanti. Okey, okay, boleh? Boleh, right, ready? Okey, slow music. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah lorong. Kamu ternampak dua pintu di lorong tersebut. Kamu menuju ke pintu pertama, lalu membukanya. Kamu nampak penduduk pelbagai kaum hidup aman, damai. Mereka saling membantu dalam apa-apa jua aktiviti
demi kebaikan bersama. Walaupun berbeza agama dan kepercayaan, penduduk di situ hidup dengan gembiranya. Okey, Chris. Okey. Kemudian, kamu membuka pintu yang kedua. Kamu terdengar dentuman bunyi yang kuat. Rusuhan berlaku di mana-mana. Ada yang marah, menjerit-jerit dan bertelagah sesama sendiri. Ada yang membaling botol dan merosakkan kenderaan. Kamu merasai suasana tegang, tidak tenteram dan huru-hara. Okey. Okey, tutup. Murid-murid boleh buka mata sekarang. Okey. Okey, murid-murid kita. Wow. Okey, alright. Okey, murid-murid menghayati bayangan minda tadi. Okey. Alright. Okey, sekarang kita dah lihat pintu pertama dan pintu kedua. Ya. Yeah. Kan? Betul. Okey, murid nak masuk, nak pilih pintu mana nak masuk dalam tu? Nak pintu satu ke pintu dua? Murid-murid di rumah dah tahu pintu satu ke pintu dua? Oh, ramai dah angkat warna hijau ni. Murid-murid dah sedia dah. Okey. Okey, murid-murid nak masuk pintu pertama ke kedua? Silakan pilih seorang. Ahri Priya, silakan. Pintu satu. Pintu satu, pintu mereka pilih. Okey, kenapa okay. Pintu satu? Chris, kita pilih. Chris akan pilih pintu berapa ni? Chris akan pilih pintu satu, cikgu. Okay, sebab pintu dua semua orang bergaduh, ada jerit-jerit. Yes, tak suka betul. Suasana tu, cikgu. Yes, suasana yang tak tenteram dalam pintu dua. So kita akan pilih, semuanya akan pilih pintu satu sebab pintu satu tu aman dan damai, harmoni. Betul. Kan? Okay, so begitulah negara kita sekarang. Negara kita memang kita bersyukur sebab kita duduk di negara Malaysia, sebuah negara yang aman dan damai. Ya, yeah, cikgu. Okay, pintu satu adalah negara Malaysia kita ni sekarang. Ya, yeah, cikgu. Okay, betul. Semua setuju? Semua setuju, setuju ya. Semua nak pilih pintu satu, boleh tunjuk satu macam ni. Ah, satu. Siapa yang pilih pintu satu? Ah, okay. Satu. Semua. Satu. Pintu okay, satu. Semua okay, satu. Okay, semua okay. Masuk pintu satu. Bagus. Adalah negara Malaysia kita. Yeah. Sentiasa aman dan damai. Rakyat Baiklah. Semua memang hidup dalam keadaan harmoni. Okey, soalan uji diri. Okey, baik. Jom kita akan lihat beberapa soalan. Okey, sebelum kita tamat sesi hari ini. Okey, soalan pertama. Negara akan apabila kita melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan kita untuk hidup bersatu padu. Apakah jawapannya? Isi tempat kosong. Okey, kita mula dari Akshaya. Okay. Akshaya. Akshaya? Mic Akshaya? Oh, Akshaya. Negara akan aman apabila kita melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan kita untuk hidup bersatu padu. Okey, tahniah. Okey, tahniah Akshaya. Okey, negara akan aman apabila kita melaksanakan ajaran agama. Okey, yang kedua, apabila kita mengikut ajaran agama dan kepercayaan, kita hendaklah tempat kosong amalan keagamaan dan kepercayaan kaum lain. Bagi tahu jawapan saja, tak perlu baca ayat dia. Okey, silakan. Hari Priya. Jawapan saja. Menghormati. Kita lihat jawapan dia betul. Tahniah Hari Priya. Tanya. Menghormati. Okey, soalan ketiga. Kita akan berasa tempat kosong apabila rakyat hidup berbaik-baik mengikut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Okey, apakah jawapan dia? Syamita, silakan. Gembira. Katanya, betul? Yeay. Betul Syamita. Tahniah. Okey, baik. Yang keempat pula. Kita hendaklah mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan dengan saling tempat kosong untuk mengelakkan negara menjadi kacau bilau. Tuyen, silakan. Menghormati. Katanya betul tak? Oh, yes, betul Tuyen. Menghormati. Yes. Okey, ada satu lagi soalan untuk Abang Chris pula. Oh, okey. Apabila kita berpegang pada ajaran agama dan kepercayaan, kita akan menjaga supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Jawapannya Jawapannya pertuturan, cikgu. Betul ke? Yes, tanya. Yes. Pertuturan untuk abang. Wow, jawapan hebat. Dia betul. Okey, 5 bintang untuk semua termasuk Abang Chris sekali. Yeay, terima kasih cikgu. Baik. Jadi cikgu, bagaimanakah prestasi kawan-kawan kita pada hari ini, cikgu? Okey, baik. Kita lihat tadi banyak soalan-soalan kita dah buat. Okey, murid-murid pun dah buat projek lagi. So semuanya boleh bagi kita tahap dalam 5.
Kita bagi tahap 5. Tahap 5. Yes, kita bagi tahap 5. Baguslah tu. Sebab mereka akan mengamalkan nilai yang belajar ni dekat luar, mereka akan dapat tahap 6. Okey, baiklah itu cikgu. Dia. Dan juga di manakah murid-murid di rumah boleh cari bahan-bahan untuk kelas hari ini, cikgu? Okey, bahan-bahan tadi itu mereka boleh muat turun dari portal Sumberku. Portal Sumberku. Ya, betul. Murid-murid boleh layari web portal Sumberku. Baiklah cikgu. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Sasi untuk kelas moral hari ini, kepercayaan kepada Tuhan dan juga kawan-kawan di Google Meet. Semua hari ini seronok tak? Boleh kasih thumbs up sebini? Yeah, double thumbs up lagi. Baiklah cikgu, terima kasih dan kepada murid-murid di rumah, kita akan jumpa lagi hanya di DirecTV KPM. Oh cikgu, ada sajak lagi kan cikgu? Ada sajak lagi ya kan? Kita hutang sajak lagi. Ya, jom kita saksikan. Bye bye bye. Ini negara kita. Usah dilebarkan jurang perbezaan. Mari kita pertahankan perpaduan, nikmat keharmonian dirasai bersama. Biar berlainan agama, biar berbeza kepercayaan, hasrat tetap sama. Hidup bersatu dalam Malaysia. Bina perpaduan, eratkan hubungan, kekalkan kesejahteraan